Jadilah insan PUPR sejati. Jangan jadi orang-orang yang bekerja di Kementerian PUPR. Tugas kita ke depan masih jauh lebih berat. Tanpa kerjasama, tanpa keikhlasan bekerja penuh, mustahil itu akan kita bisa laksanakan dengan baik. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Terima kasih atas apresiasi ini. Ini sekaligus pesan kemerdekaan dari saya. Yeah. Jadilah insan PUPR sejati. Jangan jadi orang-orang yang di Kementerian PUPR. Tugas kita ke depan masih jauh lebih berat. Tanpa kerjasama, tanpa keikhlasan bekerja penuh, mustahil itu akan kita bisa laksanakan dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan kita, contohlah Kementerian PUPR sebagai contoh bekerja dengan dedikasi yang tinggi dan pengabdian paripurna. Itulah insan PUPR sejati. Jago Kementerian, Bro. Angga, Bro, Bang Jago bersama Bang Taruna juga ya. Hadir dalam ya. Pesta rakyat PUPR dengan Sleng dan Pak Basuki. Abang Jago namanya. Aman, Bang. Iya. Balai Medan. Bang Jago ketemu Medan 1. Jago aman. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.